Ya, di Aston pengupaya ngeluputang narkoba state kelaksanayang, narkoba kantos makin menjantan kantun dados pikobet. Tiosan dados omongan badan narkotika Wiadin Angga sane mepekatan penyerangan saking desa adat talar banget kebuatang. Narkoba yening kebanggiang presiden ngaunang kerajaan uang sepanegara napi malih narkoba sampuni benin makudang-kudang angge. Antuk punike kabuatan penyaringan saking samian angge ngeluputang kewentenan narkoba. Ketua Komisi 1 DPR di Tabanan Putu Eka Putra Nurcahaya di Mausang, tiosan dados amungan kepolisian Wiadin Angge Sani Mepaiketan, penyaringan saking desa adat Wiadin Seketrune taler mabuat pisan. Desa adat Kaaptiang nagingi awig-awig ipun in narkoba. Antuk punike kewentenan narkoba presiden katurek sain saking undang kan sanipinnya alit. Nah, yang terpenting dalam hal ini kami mengharapkan bahwa ada konsep daripada penyertaan penegasan daripada awik-awik sendiri atau perarem yang ada di wilayah adat sendiri untuk memasukkan daripada sanksi-sanksi. Jadi dalam hal persoalan-persoalan penyakit berbahaya, narkoba, dan juga pelaku-pelaku yang menyimpang pada generasi muda kita dan masyarakat. Sehingga selain daripada hukum formal atau hukum publik yang ada yang akan menjerat daripada persoalan itu, jadi kami yakinkan ketika itu sudah masuk menjadi norma adat atau awik adat, kami yakinkan ini akan lebih memberikan sebuah hal yang efektif mungkin untuk memberikan sebuah efek jera. Putu Eka Putra Nurcahaya di ngowohin, sajroni ngarepin pikobet narkoba, pariwane skadi ring seketruna, mangde state kailingang indik bayi narkoba, satukan yening sampun kini narkoba, dahat mewah presiden muali skadi jati mula. Indrawan, Bali TV.